Ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Raiga D4 lagi. Yeay. Akhirnya Raiga D4 kembali lagi ke sini. I'm back. Ya, apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya, para subreker aku yang lagi ngeklik video ini, yang lagi nonton video ini dimanapun berada, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Indonesia pastinya. Taiwan udah belum? Taiwan udah, apalagi yang belum ya. Pokoknya dimanapun anda berada, seluruh dunia di belahan bumi manapun kalian berada, semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Tanpa kekurangan satu apapun, bahagia lahir dan batin. Amin. Amin ya robbal alamin. Rezeki romplok ya kan? Bukan. Hari ini aku sama Raiga kembali lagi di sini mau reaksiin video yang kalian minta semuanya. Oke, baik. Ini video dari teman seperjuangannya Raiga. Yes, bener banget. Ya, akhir-akhir ini Putri kembali lagi ngeluarin cover lagu India maksudnya ya kan? Iya, memang Putri kayaknya pengen mencokolkan diri dia sebagai penyanyi Indonesia yang hobi India, India lover, Bollywood lover. Dan kali ini Putri nge-cover lagu India dari Neha Kakkar. Oh, baik. Kemarin juga Neha Kakkar juga kan lagunya. Nah, sekarang Neha Kakkar yang judulnya apa lagi? Dilku Kararaya. Guys, maaf ya kalau salah-salah. Gue enggak tahu deh ya. Bahasanya bagaimana? Soalnya guys, saya orang Ciamis, jadi bagaimana ngomongnya kumaha? Ya udahlah, daripada penasaran kita langsung tontonin aja Putri nyanyiin lagu Dilku Kararaya. Tapi sebelum itu buat kalian semuanya yang lagi nonton video ini tapi belum jadi subbreaker aku, kebangetan, kelewatan kalian. Ayo dong, buruan tombol subreknya dipencet yang ada di bawah, sama loncengnya jangan lupa buat dinyalain. Yes. Kalian gak ketinggalan video dari aku. Oh ya, jalan-jalan juga ke Instagram aku @aidilfikri_kdi. Kalau Raiga @ba4_raigadeditra. Ya, kalian bisa kasih tahu kita lewat DM video apa aja yang perlu direaksi nama kita ya. Langsung kita tontonin Putri DA4 atau Putri is Nari. Nari. Wow. Keren banget ya. Ini aku sempet ini sih apa cari-cari informasi, kayaknya katanya ini syutingnya di Bali. Oh, waktu di Bali kemarin. Iya, tapi aku lupa lokasi tepatnya di mana. Tapi pertama muncul dari bunga mawar yang ada air-air gitu. Sinematografinya ini sih selalu niat banget ya. Ya, covernya sih Putri tuh niat banget. Mantap. Cover tapi rasa klip. Yes. Keren kan? Asik. Ah, stop dulu deh. Lembutnya enak banget. Apa ya? Jernih, bening. Kalau aku bisa mendeskripsikan suaranya Putri di lagu ini. Itu benar pas banget gitu. Didengerin tuh ada lembutnya. Enak banget sih nih gitu. Musiknya juga kan minimalis banget ya. Dan Putri nyanyi itu dengan lembutnya pas banget. Enak banget. Asik. Ini berasa India sih kalau kali ini. Sumpah, benar-benar berasa ini. Biasanya kan Putri nyanyi, kita pernah ngomongin kan, kadang dia enggak India banget, tapi emak rasanya. Tapi kalau kali ini rasanya benar India. India banget. India banget. Kalau kita enggak tahu nih yang nyanyi siapa, kira-kira pasti ini penyanyi India. Nah, kalau kita nggak tahu Putri yang nyanyiin ya, kita cuma dengar-dengar doang. Oh, ini orang India asli nih Apa ya? Halus banget gitu, tapi terus ada kayak nah, suara-suara gitu tuh bikin jadi tambah enak, tambah rasa gitu ya, nggak sih?
Aduh, jatuh cinta tahu. Enak banget nih, sumpah nih. Aku berasa kayak apa ya? Kayak aku ngerasa jatuh cinta. Ini lagu itu tentang cinta atau bukan? Kalau aku ngerasa ini kayak dibawa ke dunia ini gitu dengan lagu ini tuh. Ngerti enggak sih? Kebawa suasana gitu. Sama visualnya aku suka satu lagi. Aku lihat dulu ya. Visualnya bagus banget. Colornya soft gitu, nggak yang ditonjolin banget, ijo biru tuh nggak terlalu nonjol, tapi dia bikin soft, cocok banget sama lagu, sama musiknya, benar-benar pas banget. Endul banget, endul banget, bener-bener. Ternyata bener lagu cinta, tadi aku sempat membaca lirik bahasa Indonesia nya Makanya tadi aku bilangin, aku kok kayak ngerasa jatuh cinta ya dengerinnya. Ternyata memang lagunya tentang cinta, berarti rasanya nyampe, tersampaikan. Bener. Ya Allah, bagus banget. Terbuai banget, sumpah gue sampai yang kayak bingung mau narik nafas gitu. Tapi yang astagfirullahaladzim, keren banget. Enak banget dan lu enak dan apa? Simple gitu loh, enggak. Iya, visualnya tuh enggak ribet. Visualnya gitu. Simple, nyanyinya simple tapi rasa dia deh. Oh my god. Tidak lokasi ya. Ini benar-benar dipikirin banget sih klip ini. Bener matang banget sih. Iya. Iya sih, kayak bukan cover, konsepnya ini gile. Jadi udah kayak lagu sendiri. Tadi aku mikirnya oh syutingnya cuma di satu tempat doang, gitu kan nggak pindah gitu pasti di situ. Ternyata tadi pak zoom in sap gitu di semua lagi. Oh udah pindah lokasi itu keren sih. Mantap. Terkonsep gitu nggak asal-asal syuting doang. Mendayunya itu ya. Sumpah. Ya. Kalian bisa lihat deh badan aku kalau dengar putrinya itu kayak gini lah, masih kayak pas dia selesai gitu bawa gitu ya. Terombang-ambing sama alunan suaranya. Bener kan Putri nyanyinya sederhana banget di sini, bener-bener asli nih. Kita tahu lah ya Putri itu punya keahlian cengkok juga bagus banget. Kalau mau dia menganeh-anehkan di lagu ini tuh pasti bisa banget buat Putri menganehkan lagu ini. Cuma kebutuhan ya dia tahu kebutuhan lagu ini tuh buat dia tuh nyanyinya tuh enggak terlalu over. Enggak perlu dianeh-anehin dan bikin rasanya nyampe tuh ya begini nyanyinya kudunya. Kudu begini nyanyinya. Enggak lebay dia nyanyinya. Yes. Di part itu selalu ya. Part itu selalu bikin bomnya gitu. Gimana gua bisa? Na 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 na. Di situ tuh selalu part itu selalu dibikin sama dia tuh buat kita tuh. Berasa kena tsunami langsung kita. Enak banget. Ini sebenarnya di ini referennya mungkin ya. Iya. Nadanya gitu sama gitu ya. Sama terus. Tadi dibikin
sedikit beda itu benar-benar. Karena kemarin kan aku habis juga nontonin Putri yang lagu Oh my darling I love you. Terus pas nonton itu kayak karakter yang berbeda banget. Mm. Karakter yang berbeda banget. Di sini tuh kayak lebih yang anggun, sweet ya kan. Cantik kalau kemarin kan centil gitu kan. Di sini keren, aduh enak banget. Part favorit itu, yes. Part favorit aku banget, terfavorit itu. Oh, aduh, bentar dulu. Enak-enak digituin, enak banget. Sumpah sih, ini ter semuanya. Salutnya aku sama Putri adalah setiap kali dia bikin cover selalu niat. Yes. Gak pernah kayaknya Putri mengecewakan kalau dia bikin cover. Yes, benar banget. Dari musiknya, dari suaranya. Oke lah suara gak usah kita omongin, yes, lah ya. Kita iya, kesampingkan dulu lah suaranya. Konsep klipnya, kostumnya dia pakai. Alur ceritanya, gitu ya, benar-benar itu semua nggak pernah mengecewakan, semua terkonsep, benar-benar matang banget konsep semuanya. Berapa kali aku nggak pernah ngereaksiin Putri cover kan sama Bildan, sama Ridwan, ini Putri sendiri lagi gitu kan. Semua benar-benar punya konsep masing-masing. Yes. Sama Bildan pakai full dress, yeah. India, sama si Ridwan dengan semua gaya di film itu diturunkan. Bener-bener sama dia dance-nya, semuanya semua itu terform, stylenya dan set. Ini itu benar-benar yang jujur aku nggak tahu lagu ini aslinya seperti sama. Apa aku belum pernah sama sekali dengar, yes. Lagu ini seperti apa gitu ya, ini first time dengerin lagu ini dibawain sama Putri ya, original, jadi nggak tahu klipnya seperti apa, model lagunya seperti, yes. Apa nggak tahu, tapi dengerin Putri ini kayak aku bilang tadi, aku jadi jatuh cinta banget denger suara ya, Putri. Nah, ini benar-benar rasanya tersampaikan enggak sih? Jatuh cinta kan. Rasanya kan aku bilang gimana ini, nih? Ini kalo, kayak lagu cinta deh aku bilang. Kalau penyanyi nyanyi udah sama rasa itu udah kelar. Mm-hmm. Itu tuh udah kalau rasanya udah keluar tuh udah oke banget. Mantap. Wajar kalau trending gini, yes. Lah. Wajar. Best trending anak-anak DA, anak-anak lidah, perasaan gila-gila trending ya sekarang. Keren. Teruskan berkarya. Iya. Kita akan selalu dukung kalian, yes. Semuanya buat terus maju ya. Oke, dan aku juga akan minta dukungan dari kalian semuanya yang lagi nonton yang, yes. Belum ngeklik tombol subrek yang di bawah. Ayo pencet tombol subreknya jadi subreker aku. Yeah. Dan loncengnya jangan lupa dinyalain dan kasih tahu juga ke aku semua video yang pengen aku reaksiin ya. Boleh, silakan. Yes. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.